Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ya gimana teman-teman sekalian? Masa PKP ataupun masa lockdown ke Malaysia ini setiap hari tambah banyak ya. COVID-19 ni tambah ya, tambah ramai yang terjangkit ya. Ya, pokoknya kita senantiasa menjaga diri kita dan juga keluarga kita serta menjaga juga orang lain. Jadi, kita tuh jangan ceroboh gitu guys, jangan emosi, jangan apa ya? Ya kayak gitulah. Pokoknya melanggar daripada SOP ataupun peraturan-peraturan ya, prokes ya. Protokol kesehatan ini jangan dilanggar ya. Apabila sudah diperintahkan oleh kerajaan ataupun pemerintah, maka kita patuhi. Pakai masker, social distancing, ya kita lakukan social distancing. Karena demi keamanan kita. Dan juga kalau kita semuanya patuh, maka insya Allah COVID-19 itu akan lenyap macam itulah. Tapi kalau kita tak patuh ya macam itulah. Dah tahu sakit ataupun apa, tak pakai masker, jalan lah macam tu. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan semua nih. Alhamdulillah banyak sekali ya yang request nih dekat Instagram, dekat kolom komentar YouTube pun ramai. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan semua nih saya ucapkan, sebab dengan dukungan ataupun support daripada kawan-kawan sekalian nih, saya masih bisa membuat video macam ni. Oke, di sini ada sebuah video anak Syria menangis mendengar lagu Assalamualaikum oleh Faizal Tahir. Oke, anak Syria menangis ya kan, masya Allah. Oke, lagu Assalamualaikum daripada Abang Faizal Tahir. Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Masuk chorus dulu. Dia tahu chorusnya. Oke. Senang eh. Jadi di sini Abang Faizal Tahir ini menghibur anak-anak yang ada di Syria ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang judulnya adalah Assalamualaikum. Oke, keren banget nih. Bahagia semua ini anak ya. Terasa bakar di jiwaku. Can't believe there are people like this. Can't believe we are living like this. Apa kita hanya berdiam sahaja? Wow. Assalamualaikum dunia. Tanglah semua. Allah. Oh, nangis guys.
dari hati pasti akan menangis guys yang mendengarkan. Asli merinding guys ketika bocah ini nangis. Guys, nangis guys. Sedih bro ya. Awalnya anak ini kan tadi senang gitu kan. Dan tiba-tiba menangis karena tersentuh. Apabila kita bernyanyi dengan hati, pasti yang mendengarkan akan mendengarkan dengan telinga dan juga perasaannya. Dengan hatinya pula pasti menangis juga. Wow. Okay, Abang Faisal Tahir nih, masya Allah, suara dia sedap ya. Masya Allah. Kita tengoklah budak-budak kat sana tu kan. Budak-budak kat sana tu yang biasa dekat negara kita ni, budak-budak macam ni, seumuran macam ni, bermain ya kan, happy lah macam tu kat sana. Perang. Ha. Itulah. Sedih saya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tanya sebenarnya kepada mereka tu, apa cita-cita kalian ya kan? Ingin mati syahid. Allahu Akbar. Saya pernah melihat video itu dan jawaban anak-anak itu memang masya Allah. Anak-anak umur segini aja imannya ya mungkin sekelas kita itu enggak sebanding dengan mereka seperti itu. Karena iman mereka itu sudah masya Allah tebel banget. Kalau kita itu imannya ya Allah tipis banget ya kan. Saya ingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada masa itu saya lagi ngaji ya kan di Mekah itu. Lalu seorang syekh mengatakan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Lalu dijelaskan oleh Syekh tadi, yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan, maka iman itu akan tebal, maka iman itu akan bertambah. Akan tetapi al-iman yang kusubil ma'asiyah, iman itu berkurang karena kita jauh dari Allah, karena kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kayak kita itu ya menyempelekan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu kita kadang nanti aja seperti itu. Dan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadang kita lalai. Bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita langgar. Maka di situ iman kita terkuras, iman kita berkurang seperti itu. Dan semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa menambah ketebalan iman kita, yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang senantiasa Okay guys. Wow, keren banget sih.
Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan dari video ini, Masya Allah, kita dapat mengambil kesimpulan dan juga pelajaran bahwasannya betapa pentingnya kita berbagi, betapa pentingnya kita membahagiakan orang lain. Dengan membahagiakan orang lain, insya Allah kita akan bahagia. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, suatu saat pasti kita akan tersakiti juga. Maka daripada itu, mari kita senantiasa berlomba-lomba berbuat kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.